Hujan di Keranggan. Semangat ibu-ibu tetap berkumpul ya, ibu-ibu selalu berkumpul. Ya. Kompaknya ibu-ibu lihat. Mantap banget ibu-ibu lihat. Ibu-ibunya kompak. Ibu-ibunya kompak. Lihat. Kompak ibu-ibunya. Mana bapaknya kalah. Kalah banget ya bapaknya. Lihat. Semuanya. Jadi dia enggak ya. Tapi misalnya ini angka 30 ya, dia tetap hujan. Tetap satu dua. Yang pengurusnya yang orang doang. Awas licin. Dua gengnya nih. Ayo kita persiapkan waktunya ya. Sampah tiga bulan berturut-turut berikutnya nggak bayar, tidak akan saya ambil. Saya akan menghubungi booster untuk tidak ambil sampah. Pertama, yang kedua, bagi warga yang rumahnya lebih dari satu, dikontrakkan ke orang harus lapor RT. Jadi takut miskom sama RT. Ada laporan, kita ikut, akhirnya kita ikut campur sama yang kontrak. Jangan sampai terjadi ya. Yang ketiga, ini PBB tadi sudah disampaikan, dan saya tidak akan menitipkan yang hari ini tidak hadir. Iya lah, jangan. Nanti miskom lagi sama saya. Ini arisan juga tadi, misalnya setahun ya, Bu? Tahun depan. Ibu sudah oke juga. Mengenai konsumsi, juga nggak ada titip-menitip, nggak ada. Terus ya, terus konsumsi kalau ada yang dapat jamnya dua orang, kita bagi berdua, ya Pak Erna sama Tuhan. Jadi tetap seperti itu. Jadi ibu-ibu setuju semua kan ini usulannya semuanya? Iya. Kalau gitu,